barat dan kesebelasan Panti FC berada di sebelah timur. Dengan celana kostum. Butuh motor bekas berkualitas, Eli Motor Bangsal Sari tempatnya. Melayani cash and credit dengan proses mudah dan cepat. Wasit Musa kembali melihat Wakil Musa akan segera mulai begitu babak yang pertama. Lipatan sudah dibunyikan saudara. Ke belakang di sana ada Sayyid melebar. Ada Halim Sukundo. Ke belakang ada Hari di sana. Majhari Kota Putih bola melebar. Tertuju di sana. Ada Adel Resi. Kembali terjadi perebutan halau saja pembelakang dari sebelasan Pantai FC masih dari seker FC. Kembali Rossi kerjasama dengan Alim Sukondo. Ke belakang ada nomor punggung 7 di sana, Adel Rossi. Kembali perebutan saudara, apa yang terjadi? Kembali di sana terjadi pelanggaran di banyak saudara. Kembali penambahan saja bagi tim sebelasan Pantai FC. Kembali nomor punggung 6 di sana ada Sukun. Kapten kesebelasan akan melakukan eksekusi umpan lambung ke depan, lakukan terobosan, berdiri Hari di sana saudara cukup. Apa yang terjadi masih dapat dibatalkan saja. Kembali dari kesebelasan Panti FC nomor punggung 4 di sana ada nomor punggung 4 Hari. Kembali terjadi perebutan terjatuh saudara. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya diberikan kepada seker FC Gambirono. Kembali di sana kapten kesebelasan Hari Sucipto ambil ancaman ke belakang, lakukan sudah. Saat ada pengertian berdiri di sana nomor punggung 8 Ucing. Ke belakang Ucing nomor punggung 2 di sana Darin. Umpan terobosan maksudnya, namun masih dapat dikatakan saja oleh Said di sana. Kembali Anum Sukondo, pendek saja kerjasama dengan Said. Ada Rossi di sana, happy saja. Masih ada sang seker Maria. Umpan terobosan ke depan, berdiri di sana Badrus. Masih Badrus, Kota Kutub bola Badrus. Predator dari sebelasan Sekermania, namun lagi-lagi kandas di kaki pembelakang dari sebelasan Panti FC. On bola saudara, lebar ke dalam bagi sebelasan Seker FC Gambirono. Bola, kembali. Lakukan sudah lebar ke dalam. Apa yang terjadi saudara? Salah pengertian depannya. Tidak terlalu tinggi mengangkat bola. Kembali dan oleh Bapak Wasit Musa. Lebar ke dalam saja bagi kesebelasan Panti FC. Berdiri sama kapten kesebelasan Sugeng. Lempar lakukan ke depan Sugeng. Siapa yang dijunjung di sana? Kembali lagi-lagi terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh salah satu pemain Seker FC. Kepada Andri. Kembali penambahan saja bagi Panti FC. Skor masih 0-0 saudara. Sugeng Rahayu di sana ambil ancang-ancang. Kapten kesebelasan umpan terobosan ke depan, namun berdiri di sana Firman. Kembali terjadi perebutan di sektor tengah. Ada Badrus Halim, masih Badrus. Kembali masih Badrus, Kota Kutub bola saudara. Terjadi perebutan di sana, masih Badrus, pendek saja kerjasama dengan Halim Sugondo. Ke belakang Halim. Kembali ambil-ambil cukup berbahaya saudara. Lagi-lagi dapat dipetakan saja membelakang dari sebelasan Seker FC. Sayut, masih Sayut. Melihat kawan terawan, pendek saja. Halim Sukondo untuk di sana. Kerjasama nomor punggung 7 di sana saudara. Dari sebelasan Seker Mania, masih nomor punggung 7. Pendek saja masih melihat kawan terawan. Mempermainkan tempur di sana. Kutak-kutik bola. Umpan terobosan maksudnya ada Halim. Lagi-lagi kan masih dikati pembelakang di sebelasan Panti FC. Kembali di sana mana perserangan dilakukan dengan terobosan nomor punggung 18 saudara. Apa yang di sana di dalam bayi Hari nomor punggung 18 kotak bola. Lagi-lagi dapat dihalau saja oleh Hari Sucipto. Kembali saudara bola. Kembali saudara, apa yang terjadi di sana? Lebaran saja bagi kesebelasan dari Panti FC nomor punggung 12. Ada Daril di sana, masih Daril. Pendek saja Daril. Nomor punggung 5 yang tujuh di sana. Bima maksudnya. Tendang langsung ke depan. Namun goalkeeper Sadam Senku cepat keluar untuk menyelamatkan bola. Menimang bola di sana. Sadam lambung saja siapa yang tujuh di sana. Sudah berdiri di sana Bima Antara. Umpan terobosan ke depan di Mandara nomor punggung 9 dan di sana Angga Putra, masih Angga melewati satu pemain dari sebelasan Sekermania FC. Kembali
Tujuan saja saudara. Dengarkan tendangan penjuru yang kedua dari sebelasan. Pantai FC skor masih belum berubah 0-0 bagi kedua sebelasan. Kembali ke sana. Sukong Angga maksudnya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Masih ambil ancang-ancang. Lakukan sudah ke depan. Namun masih menyamping di goalkeeper Sadam saudara. Kembali di sana. Lahirkan tendangan gawang saja bagi kubu sebelasan Seker FC Kamurono. Kembali sana saudara. Haris Sucipto lakukan sudah, lambung saja ke depan. Patris maksudnya, kembali ada Patris ya. Masih Patris, kutak-kutik bola Patris, pendek saja. Kerjasama dengan nomor punggung Icang maksudnya saudara. Kembali sana, ada nomor 8, ada Rossi ke belakang, ada Firman Utina di sana. Direbus saja saudara, kembali pendek serangan nomor punggung Pantai FC. Namun lagi kandas di kaki pengunggakan dari sebelasan Seker FC. Nomor punggung 26 dari kubu sebelasan Seker FC. Umpan Renung sampai depan Patris, shooting langsung. Namun masih belambung di goalkeeper Omen saudara. Lagi-lagi melakukan tendangan dalam saja bagi kesebelasan Pantai FC. Masih menimbang gol bundar saudara. Omen di sana. Ke belakang. Cipun akan melakukan. Lakukan sudah, lambung saja. Membelah langit saudara. Ada Sayut di sana. Ke kiri halau saja. Kembali dibuang. Apela, nomor anggaran bagi kesebelasan Pantai FC. Nomor punggung 12. Ayo, Panci, semangat. Baru akan melakukan lemparan ke dalam saja bagi kubu sebelasan Pantai FC. Skor masih belum berubah. Lakukan sudah ke depan. Kembali. Terjadi pelanggaran di sana saudara. Lakukan oleh Halim Sukarno. Satu dua. Tendangan bebas akan lakukan. Kembali sana, ada Daril. Lakukan sudah lambung ke depan Daril. Siapa yang tutup sana? Satu tiga pemain, namun masih dapat dihidung saja oleh Hari Sucipto. Kembali, masih dari sebelasan Pantai FC. Kembali terjadi perebutan di sana. Di sektor kiri pertahanan dari sebelasan Seker FC, Kambirono. Apa yang terjadi saudara? Kapten kesebelasan nomor 6 Sugeng dilanggar saja oleh pemain dari sebelasan Seker FC, Kambirono. Dan melarikan tendangan bebas saja. Kembali di sana, Kapten Sebelasan Sugeng Hermanto akan melakukan eksekusi bola. Ambil ancang-ancang ke belakang di sana Sugeng. Siapa yang terjadi sana? 1, 2, 3 pemain kesebelasan Pantai FC berada di depan gawang. Lakukan sudah beraya. Heading saja saudara. Maksudnya halus saja goalkeeper Saddam Hussein. Dan masih melambung di goalkeeper Saddam Hussein. Lagi-lagi selamat saudara. Kembali di sana. Ketiga kali teman-teman penjuru bagi kubu sebelasan Santi Andre akan melakukan nomor punggung 10. Masih menimbang bola di sana Andre. Ambil ancang-ancang ke belakang Andre. Lakukan sudah ke depan Andre. Namun terlalu lemah datangnya bola dan menyamping di goalkeeper Saddam. Kembali tendangan gawang saja. Ada Sayut di sana nomor 7. Masih Sayut mempermainkan bola pendek saja. Banyak tujuh cara nomor punggung 6 dari sebelasan. Umpan terobosan maksudnya. Namun terlalu dekat dengan goalkeeper Omen. Lagi-lagi dapat dihalau saja. Masih dari sebelasan Seker FC. Lakukan manuver serangan. Ke belakang di sana ada Hari Sucipto, Kapten Sebelasan. Tenda langsung saudara. Namun masih membentur salah satu pemain dari sebelasan Pantai FC dan melahirkan tentaran ke dalam saja. Agus Maroko lakukan sudah. Firman yang ikut sana, kembali Firman. Jangkar dari sebelasan Seker FC. Lah halau saja pemain belakang dari sebelasan Pantai FC saudara. Dan menjadi out bola, kembali melarikan lebar ke dalam. Skor masih belum berubah, 0-0 bagi kubu sebelasan. Kembali lebar ke dalam saja bagi kubu sebelasan Seker FC Gambirano. Bola. Bola, oi. Balik sementara.
nomor 29. Agus Maroko. Maksudnya akan melakukan nomor ke dalam bagi kesebelasan saudara Ansu. Masih yang melancang lakukan sudah ke depan. Nomor punggung 77 yang duduk sana saudara Hamid. Maksudnya namun lagi-lagi dihalau saja oleh pembelakang dan kesebelasan pantai FC. Nomor ke dalam melakukan sudah. Ada Hamid di sana. Kembali umpan terbesar ke depan. Batrus di sana saudara. Terjadi perebutan nomor punggung 16. Tujuh yang kembali saudara lempar ke dalam belakang. Saja bagi kesebelasan saudara Ansu. Kembali di sana. Namun ke dalam di pertahanan seperti pertahanan dari sebelasan Bantai FC saudara. Masih dari Jekar FC lakukan sudah ke depan. Ada Rossi di sana. Namun lagi-lagi kandas di kaki libero dari sebelasan Bantai FC. Ada Firman Utina ke belakang. Firman kerjasama Sayyid. Masih Sayyid kutak itu bola umpan terbesar ke depan Sayyid. Nomor punggung 6 saudara-saudara harus tetapi ada Icang. Masih Icang tendang langsung ke depan namun masih menyambung di goalkeeper umpan saudara Icang lakukan tendangan simulasi namun masih menyambung di goalkeeper umpan lagi-lagi melarikan tendangan gawang saja ambil lancang-lancang di sana lakukan sudah ke depan. Salah pengertian ada Patrus yang nomor punggung 2000 yang saja saudara. Tentu salah miskomunikasi curupanya. Nomor punggung 16. Penang. Libero dari sebelasan Panti AFC. Dan melarikan pendangan penjuru saja. Yang pertama bagi kesebelasan. Seker AFC Gambirono. Kembali sana rupanya saudara. Saya lakukan sudah, lambung saja ke depan. Cukup berlayar sana, apa yang terjadi ke menit di menurut gawang dari sebelasan Pantai FC. Halau saja, ada Firman Utina, masih Firman. Direbut saja dengan jenis empat saudara. Sahrul, melebar ke depan di sana. Nomor 18. Kembali apa yang terjadi. Pelanggaran saja, tindakan nomor 18. Bobby. Anda dah saja bagus sebesar segera aksi. Adel Rossi akan melakukan nomor punggung 8. Masih berancang-ancang Adel Rossi. Lakukan sudah ke depan. Heading saja Sugeng. Kembali Adel Rossi. Kerjasama dengan punggung 29 di sana. Agus Maroko. Kembali apun tuh saudara. Dilanggar saja. Punggung 5 saudara. Diganjar kartu kuning di Mantara nomor punggung 5. Tendangan bebas diberikan oleh Bapak Wasit Musa kepada tim kesebelasan Seker FC Gambirono. Haris Cipto ambil acan-acan lakukan sudah ke depan. Siapa yang keputusan serah? Terlalu dekat dengan libero dari kesebelasan Pantai FC nomor punggung 4 Sahrul. Dapat dicuri saja oleh Sayyid. Kembali Halim Sugondo ke depan saudara. Terlalu dekat dengan goalkeeper Omen. Lagi-lagi kandas manoper serangan dilakukan oleh Seker FC. Tendangan gawang lakukan sudah. Lambung saja. Heading saja nomor punggung 2 Agus Maroko. Kembali terlihat bola. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Pantai FC nomor punggung 12. Ada Daril sana, lakukan sudah, masih ambil rancang-rancang Daril. Kembali nomor punggung 10 yang duduk di sana suara Andre. Masih Andre, kutak-kutik bola Andre. Ke belakang, nomor punggung 8 maksudnya Ovin. Apa yang terjadi saudara? Kembali Bapak Wasit memberi kartu kuning kepada nomor punggung 19. Alim Sugondo saudara. Pelayaker dari sebelasan Seker FC mendapat kartu kuning yang kedua dari Bapak Wasit Musa. Kembali tendangan bebas saja diberikan nomor punggung 12. Daril akan melakukan eksekusi melihat kawan atau lawan ambil rancang-rancang ke belakang Daril. Lakukan sudah lambung saja Daril. Berdiri di sana ada Hamid saudara. Terjadi perebutan dengan Sugeng. Kembali dapat dihalau saja ke depan maksudnya. Lagi-lagi kandas di kaki Abil.
kembali masih dan sebelasan Sekar FC melakukan manuver serangan. Terjatuh Adil Rossi. Kembali terjadi tendangan bebas bagi kesebelasan Panti FC Saudara. Sultan Armanta akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kapten kesebelasan luar kita sebagai lebih Saudara lakukan sudah lambung saja, namun berdiri sama Agus Maroko bersama dengan nomor punggung 6, maksudnya ada Ican Ahmad. Pendek saja, Alim Sukowondo, masih Alim memainkan bola ke belakang. Agus Maroko Saudara, kembali Agus Maroko melebar, tertuju di sana. Ada Sayyid, masih Sayyid ke depan, bersama dengan Ahmad. Ada terjadi Saudara, cukup berbahaya. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh nomor punggung 8, Ucun. Terhadap Ican Ahmad Saudara, tendangan bebas saja bagi kubu sebelasan Sekar FC. Lagi-lagi Sayyid lakukan ke depan, berbahaya Saudara. Ada Ahmad Bangko, Saudara. Setting langsung sebelas dilakukan oleh Hamid Saudara. Hamid dan cetak gol pertama nomor punggung 77 Saudara. Dan perlindung menjadi 1-0 bagi keunggulan tim Sekar FC Gandara Saudara. Kembali di sana Saudara lakukan sudah ke belakang dari jelasan Pak FC. Skor sudah itu menjadi 1-0 bagi keunggulan tim Gandarono. Sekar FC lakukan sudah Pak FC. Hanya saja Sayyid ke depan, ada Badru di sana, masih Badru Solihin, kontak sepik bola, predator dari sebelasan, bukan Merono. Umpan Merono sama-sama, ada Hamid kembali, masih Hamid, kontak sepik bola, melebar pendek saja, ada Alim Sukowondo, masih Alim Sukowondo, umpan Merono sama depan, tertuju ke depan, ada Bresi kembali, dapat bola saja, masih dari sebelasan, Gambirono melalui Adel Rossi, ada Alim Sukowondo, pelanggaran dari sebelasan, Sekar FC ke belakang, ada Sayyid di sana, membantu serangan Sayyid, umpan terobosan maksudnya, namun masih kandang di kaki pemain belakang dari kebelasan Panti FC. Kembali cedera bola, lemparan saja Saudara bagi kebelasan Sekar FC. Lagi-lagi di sana manuver serangan dilakukan oleh Sekar FC membahayakan lagi-lagi kandas. Kembali di sana ada penanggara melakukan sudah, ada Batur Solehin di sana. Setelah keluar kejelasan, Sekar FC pendek saja. Alim Sukowondo, lambung ke depan Alim Sukowondo. Ada Hamid di sana Saudara. Masih terlalu menyamping di goalkeeper. Omen Saudara lagi-lagi melahirkan tendangan gawang saja bagi kubu sebelasan Panti FC. Lakukan sudah tendangan gawang, heading saja Maroko ke depan, ada Hamid di sana. Halas saja membalikkan dari sebelasan Panti FC nomor punggung 9, ada Angga Putra di sana, dapat direbut saja Saudara. Kembali masih dari sebelasan Sekar FC melalui Halim Sukowondo, Firman ke depan, nomor punggung 29 sana, ada Ican Ahmad, melebar Ahmad, bertemu Sayyid sendirian, masih Sayyid, umpan terobosan dari Sayyid, berbahaya, apa yang terjadi Saudara? Tendangan kecil yang dilakukan, pergantian Bapak Wasit pergantian pemain dari sebelasan Panti FC, Ipeng nomor punggung 16 keluar, digantikan Iqbal nomor punggung 7 masuk. Kembali Saudara manuver serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Sekar FC membahayakan gawang dari sebelasan Panti FC. Lakukan juga umpan lepas untuk bermain Saudara, heading saja Ican Ahmad, namun masih mendamping di goalkeeper Omen. Kembali skor masih belum berubah
0-1 bagi kumpulan tim Soccer FC Gandereno. Tenaga yang lakukan sudah ada Hari Sucipto, maksudnya Agus Kuntor. Kembali celur bayang sana masih di halusnya, namun terlalu pemanatannya bola dan dapat ditangkap begitu mudah oleh goalkeeper Sadam. Sadam masih menimbang si kulit bundar saudara. Masih Sadam melihat kawan atau lawan di sana. Halo, tendangan langsung di depan melambung ke udara. Maksudnya ada Batro di sana saudara. Masih Batro sendirian, Predator Zubasan, Soccer FC melihat kawan. Masih ke belakang, ada Hamid, umpan terobosan maksudnya. Namun masih berdiri di sana nomor 8 ada Bimantara. Kembali terjadi bola rupanya dan melarikan tendangan. Kembali terjadi tendangan kawan saja berikan oleh Bapak Wasik Musa. Kembali Sadam Hussein masih menimbang sekelip bundar. Lakukan sudah. Maksudnya komen selera. Kembali ada nomor 7 Iqbal ke depan. Maksudnya namun masih kandas di kaki dan memberikan di sebelasan. Lagi-lagi dihalus saja oleh bola. 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 Tengok ulan aku aja nampak ni tiada yang risau boleh. Kebal suara lemparan dalam saja bagi tugas tugasan. Sekerasi saya lakukan saja. Patrus sudut dengan sana saudara. Masih Patrus. Apa yang terjadi? Ada pelanggaran depan yang lakukan Patrus. Terhadap nomor punggung 5 Bimantara. Kembali di sana Darul lakukan, namun saja Darul ke depan. Itu saja nomor punggung 12 Syed. Masih ada jelasan Pantai FC ke belakang. Pendek saja. Kembali nomor punggung 4 saudara Sahrul kerjasama dengan Iqbal. Dibuang saja rupanya saudara. Kembali menarikkan lemparan ke dalam saja bagi tim sebelasan Soccer FC Gandereno. Sayut tadi akan melakukan saudara. Masih Sayut. Ambil ancang-ancang Sayut ke belakang. Lakukan sudah. Hebat saja nomor 12 Daril. Lagi-lagi Iqbal juga bahaya. Umpan terobosan. Namun masih kandas di kaki di belakang. Kembali di sana. Mana perserangan Hussein. Hussein pencetak gol pertama bagi sebelasan Gandereno. Hussein terobos ke depan. Ada Firman Utina saudara. Shooting langsung di depan Firman Utina saudara. Namun masih dapat dipatahkan saudara bagi Teramin. Tendangan yang lakukan sudah. Hebat saja Agus Maruti. Kembali di sana ada Rossi. Masih ada Rossi. Kutak-kutik bola melewati dua pemain namun diganjar saudara-saudara. Kembali teman-teman saja melebar Sayid Afila. Masih Sayid. Kembali lambung saja ke depan Sayid. Namun terlalu dekat dengan goalkeeper. Ditepis saja saudara. Ada Sultan di sana. Kapten kesebelasan, umpan terobosan ke depan. Ada Iqbal Maulana, masih Iqbal dari sebelasan Pantai FC. Kembali dapat dialas saja oleh Ari Sucipto. Kembali Hamid, masih Hamid ke depan. Hamid itu berbahaya. Hamid lakukan manuver ke serangan. Masih Hamid ke belakang. Ada Hitam di sana. Kembali Hitam kerjasama dengan Adel Rossi. Oh, selalu sukulah saudara. Tendangan ke depan. Oh, terlalu lemah saudara. Dapat ditangkap untuk ragul kiper Omen. Lagi-lagi sebelum bundar masih ditimbang-timbang. Lambung saja ada Sajid Abdullah di sana utara. Nomor 10 Andre Maulana melebar Sugeng dari selasan panti melakukan melepas serangan. Umpan terobosan ke depan. Ada Iqbal di sana. Maksudnya Sahrul. Kembali kutak-kutuk bola sudah dibuang saja. Kembali melarikan lembaran ke dalam. Nomor punggung 6 saudara. Nomor punggung 6 saudara Sugeng Haryanto. Sugeng Haryanto akan melakukan sudah lembaga dalam. Lagi-lagi dibuang saja
apa yang terjadi saudara Pera? Lemparan ke dalam saja bagi sebelasan Panti FC. Sugeng melakukan sudah ke depan Sugeng. Hidung saja menentang Zula Angga Putra. Lagi-lagi masih terlalu melebar di goalkeeper Sakta Musen. Kembali seorang, kita lihatkan pertandingan di sana, di mana masih menembak bola goalkeeper Sakta Musen. Lakukan sudah Hari Sucipto melebar, ada Said Abdillah di sana. Masih Said Abdillah pendek saja. Hincang ini tercera. Masih hincang. Meraih satu pemain ke depan. Hincang sendirian saudara. Cukup berbahaya. Hincang meraih sektor kanan pertahanan dari sebelah Sam Tanti FC. Hincang ke belakang. Meraih terus maksudnya. Namun lagi-lagi dapat dibatalkan saja oleh pemain Tanti FC. Tentang sepukulasi yang dilakukan oleh Firman Utina. Namun masih terlalu lemah saudara. Dapat ditangkap untuk muda goalkeeper Omen. Sektor masih belum berubah. 1-0 bagi kumpulan tim Soccer FC. Kembali ke sana ada Angga, masih Angga, Angga pendek saja nomor 18 di sana Budi, Budi jambara ke belakang, ada kerjasama dengan nomor 8 Uting, melebar Uting. Oh maksudnya Sugeng Flora, apa yang terjadi di sana? Dan bola Anut lakukan lebar ke dalam, ada Rossi. Kembali sana diturun saja oleh Sugeng. Kapten kesebelasan membantu serangan ke depan Sugeng. Dibuang saja oleh Haryanto. Maksudnya Hari Sucipto saudara. Kapten kesebelasan. Dan melarikan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Soccer FC. Pendek saja Hari Sucipto yang itu di sana. Melebar. Tertuju di sana ada Agus. Maksudnya Sufyan. Ke depan ada Ade Rossi, Firman Utina, tertuju di sana ada Alim Sugondo, ke belakang Alim, tertuju ada Agus Maroko, melebar, Sayyid Abdillah, masih Sayyid Abdillah, tempat terobosan ke depan Sayyid, ada Itam di sana, Mas Itam! Apa yang terjadi suara? Pelanggaran saja yang dilakukan oleh momentum 12, yaitu Taril. Terhadap Ijang Ahmad Fora, Sayyid Abdullah akan melakukan ambil ancang-ancang Sayyid. Lakukan sudah ke depan. Heading saja. Firman Utina. Pergantian Bapak Wasit. Dari kubu Panti FC, Budi nomor 18 keluar. Ardi nomor 14 masuk. Kembali Panti FC mengganti dua pemain dari sebelasannya. Kembali ke arena pertandingan saudara. Masih dari sebelasan Soccer FC melakukan manuver serangan melalui Adel Rossi. Ada Alim Sukondo di sana. Masih Alim Sukondo kerja semangat, namun masih kandas di kaki sementara umpan terobosan nomor 14. Tendang langsung ke depan. Ini saja saudara. Namun terlalu lemah. Dan goalkeeper Sadam tetap keluar untuk menyelamatkan saudara. Lagi-lagi. Melarikan tendangan gawang saja. Bagi kubu sebelasan. Soccer FC Gaborone. Lakukan sudah. Melambung ke depan. Di sana. Ada Badrus saudara. Badrus predator dari sebelasan Soccer FC Gaborone. Masih Badrus. Dibayangkan untuk 15. Ada Abdul di sana. Apa yang terjadi, saudara? Kembali pelanggaran saja dilakukan. Tendangan bebas saja bagi kesebelasan Soccer FC. Kembali di sana nomor punggung 19 playmaker dari kubu Soccer FC akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Alim Sugondo saudara, Alim Sugondo masih ambil ancang-ancang ke belakang. Alim, Alim melihat kawan pelawan di sana, lakukan umpan sana, berbahaya. Hebat saja Icang, namun masih
menepis 80 panjang sudah dibunyikan, bertanda berakhirlah babak yang pertama, di mana skor masih belum berubah, yaitu 1-0 bagi keunggulan tim soccer FC Gambireno. Butuh motor bekas berkualitas? Eli Motor Bangsal Sari tempatnya, melayani cash and credit dengan proses mudah dan cepat. Hei. Babak pertama sudah, babak kedua sudah dimulai. Nomor punggung 5 di sana ada Bimantara melebar ke belakang, umpan terobosan di sana Firman. Kembali ada Alif Sugondo, ada Agus Maroko di sana. Kembali umpan maksudnya, namun salah pengertian tajam bola. Lagi-lagi lebaran ke dalam bagi sebelasan Pantersi. Nomor punggung 10 di sana Andri Maulana. Masih Andri, kutak-kutik borak belakang Andri. Salah pengertian Kerala. Lagi-lagi terjadi miskomunikasi antara Patrus dengan Hussein Kerala. Kembali dapat dikandas di sektor pertahanan dari sebelasan Pantersi. Kembali masih dan sebelasan Pati harus melakukan manuver serangan. Dihalau saja saudara. Mencadang bola. Bola ambil. Bola ambil. Kembali lebar ke dalam bagi sebelasan Pantai FC, nomor punggung 12 maksudnya. Ada Ucing di sana, masih Ucing, kutak-kutik belakang Daril, Daril dan sama, namun apa yang terjadi saudara? Tertangkap offset Ucing saudara, tendangan bebas saja bagi sebelasan Ceker FC. Kembali lakukan sudah, ada Sayid di sana, kerjasama dengan Icang. Kembali Alim Sugondo, Sayid Abdillah, terjadi perebutan. Tenang bebas saja bagi sebelasan Ceker FC. Adel Rossi, masih Adel Rossi, ke depan Adel Rossi. Namun apa yang terjadi saudara? Terjadi free rupanya. Lakukan sudah, Adel Rossi ke depan. Alim Sugondo sangat pengertian, dapat dikatakan saja alun bumbung sedapan. Ucing melebar, Ucing ada Sugeng di sana, masih Sugeng melewati Patrus. Kembali Sugeng membantu bertahan depan, melakukan manuver serangan. Masih Sugeng, masih Sugeng, terjadi perebutan di sana di sektor kiri. Dapat dikatakan saja saudara, ada Iqbal membantu. Lagi-lagi dihalau saja saudara. Kembali ada bola, lempar ke dalam saja bagi sebelasan Pantai FC. Sugeng, kapten sebelasan, membantu serangan ke depan. Masih Sugeng, ambil ancang-ancang, sudah lakukan sudah ke depan di sana. Ada nomor 14. Ardi maksudnya Tora, kembali. Terjadi bola, tendangan penjuru pertama bagi sebelasan Panti FC. Ambil ancang-ancang di sana, tendang penjuru, lakukan sudah ke depan, ke beraya. Namun apa yang terjadi? Pergantian pemain dari wasit. Pergantian pemain dari kubu sebelasan Ceker FC. Supian nomor punggung 29 keluar. Lian nomor punggung 13 masuk. Lian. Lakukan sudah, heading saja berbahaya saudara. Terjadi sebal rupanya salah satu pemain sebelasan Pantai FC. Tendangan bebas saja bagi kubu sebelasan Ceker FC saudara. Ada Haris Cipta di sana, kapten sebelasan. Ambil tangan-tangan ke belakang Hari. Melihat kawan atau lawan di sana Hari. Masih Haris Cipta. Lakukan sudah, lambung saja membelah dan saudara. Maksudnya Patrus, namun edin saja Bimantara. Kembali masih dari sebelasan Pantai FC. Ada pelanggaran rupanya, lakukan oleh Alim Sugondo. Tenang bebas saja bagi sebelasan Pantai FC. Daril akan melakukan, masih menimbang bola. Aril, Daril.
diam nonton itu. Ambil lancana Cang Baril saudara. Kembali ke sana Baril. Tutup langsung ke depan Baril. Namun masih melambung di goalkeeper Saddam Hussein. Kembali melakukan tendangan gawang saja. Saddam menimbang bola. Ambil lancana-lancana ke belakang Saddam. Lambung saja Hussein yang itu di sana saudara. Dan maksudnya Hamid. Kembali masih Hamid. Pencetak gol pertama berkejelasan secara resmi. Ada Alim Subondo. Lambung umpan terobosan ke depan. Firman Utina itu di sana saudara. Pemain pengganti. Ada Alian. Masih Lian. Ke depan. Badrus. Kembali ke belakang. Maksudnya ada Rossi. Masih ada Rossi. Kutak-kutuk bola Rossi. Dibayang-bayangi. Ke belakang Rossi. Subondo yang tuju ke sana. Masih Subondo. Melebar. Firman Utina. Masih Firman. Umpan ke depan Firman. Ada Rossi. Masih ada Rossi. Terjadi perebutan di sana bola. Lagi-lagi kandas. Ada nomor punggung 7 Iqbal. Melebar Iqbal. Tertuju di sana. Lagi-lagi. Dapat dipatahkan saja, menteri perebutan di sana ada Hamid membantu saudara, dihalau saja oleh Hari Sucinto saudara. Lagi-lagi terlihat bola. Nyaman deh. Lebar ke dalam saja bagus ulasan Pantempi lakukan sudut Baril nomor punggung 8 Andre yang ditutup sana. Lagi-lagi dapat dipatahkan saja oleh Hari Sucinto. Kembali ada nomor punggung 7 tutup sana. Ada Hamid maksudnya melebar Hamid tertuju kepada Lian di sana pendek saja Lian. Ada Firman Utina umpan terobosan depan Firman tertuju ada Batros Batros maju Batros sendirian Batros kotak kutik bola Batros tendang langsung ke depan Batros. Siapa yang tuju di sana? Ada Ican Ahmad masih Ican memainkan tempo di sana masih Ican kotak kutik bola ke belakang ada Hamid masih Hamid dicuri sahabat Dora nomor punggung sudah agak putra kembali masih resursan Panti FC melebar dapat dipatahkan saja oleh Alim Sugondo pendek saja ada Syed Abdillah di sana maksudnya Syed masih Syed ke depan ada Ican Ahmad kutak-kutik bola Ican lompat terobosan ke depan Hamid yang cukup saudara cukup berbahaya. Lagi-lagi dapat dipatahkan saudara dalam pintu dari kedalaman Panti FC. Kembali melakukan tembakan ke dalam saja. Kembali saudara masih dari kedalaman saya akan melakukan tembakan ke dalam. Oh, maksudnya tendangan penjuru saudara. Syed Abdillah akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang. Lakukan sudah ke depan. Ada di sana, ada Lian di sana saudara. Berbahaya, masih Lian. Kutak-kutik bola, Lian. Pendek saja. Berbahaya, tendang langsung ke depan. Apa yang berbahaya? Mutu tercepat menangkap saudara sebelum bumbar. Lakukan sudah. Ada Ardi, masih Ardi. Ke belakang. Tertuju pada Iqbal maksudnya umpan lambung saja Sugeng ke depan tertuju di sana cukup berbahaya masih harus ada Ardi masih Iqbal maksudnya Iqbal Maulana kutak-kutik bola kerjasama dengan kembali Iqbal di sana saudara nomor punggung 7 dan 11-an Panti FC kerjasama dengan Sugeng kapten ke-11-an masih Sugeng melewati 3 pemain ada Lian di sana terlihat perebutan saudara dihalau saja. Lagi-lagi lebar ke dalam saja bagi Panti FC. Manuver serangan yang dilakukan oleh Panti FC bertubuh-tubuh serang. Namun lagi-lagi kandas di kaki Karim Sugondo. Apa yang terjadi saudara? Ayo ayo. Kartu biru Pak. Kembali sana saudara. Terjatuh salah satu pemain dari sebelasan. Panti FC Sugeng kapten kesebelasan namun masih dapat melanjutkan permainan suara tenang bebas diberikan oleh Bapak Wasit kembali tenang bebas akan lakukan Daril Maulana ambil ancang-ancang ke belakang Daril nomor punggung 12 dan kesebelasan Panti FC lakukan sudah depan, namun goalkeeper cepat keluar untuk menangkap saudara Saddam Hussein.
Seperti itu, tenang menangkap sekelompok saudara. Masih menimbang bola. Lakukan sudah sadar musuh melambung membelah langit saudara. Siapa itu di sana? Terjadi pelanggaran depannya. Lakukan kembali ada Lian. Masih Lian. Sejak sama yang terus surik. Masih Lian. Umpan terobosan maksudnya. Namun lagi-lagi kandas di kaki. Abil kembali. Masih ada sebelasan. Sekar FC. Lakukan sudah ke depan. Ada Itang Ahmad, masih Itang Ahmad, kembali Itang, melihat kawan atau lawan di sana, Itang, mutak kutip bola, kerja cepat Lian, umpan terobosan berpam maksudnya, terlalu cepat bola saudara, kembali di sana terjadi perebutan, namun lagi-lagi kandas di kaki nomor 8, Ucing, umpan terobosan Ucing ke depan, Angga Putra itu di sana, masih Angga Putra, kembali direbut saja oleh Alif Sukondo, melebar Alim, tertuju di sana ada Hamid saudara. Apa yang terjadi? Kembali suara. Kembali suara satu pemain dari sebelasan. Salah satu penonton jangan masuk penonton. Kembali cara kita lihat karena pertandingan bertanya tidak ada. Kembali secara Ucana anak jalan masuk ke arena pertandingan untuk tidak keluar Anang Zeter Berjong, berjong. Kembali secara rupanya salah satu pemain dari sebelasan Jagar FC terjatuh saudara namun masih dapat melanjutkan pertandingan rupanya lakukan sudah lebaran ke dalam ada Hamid di sana pencetak gol di sebelasan Ceker FC Hamid melalui dua pemain di sebelasan FC namun masih dapat dipatahkan saja kembali dari panti FC terjatuh bola dan menarikkan lemparan tendangan gawang saja bagi sebelasan panti FC. Kembali sama tendangan gawang lakukan sudah namun saja nomor punggung 15 namun lagi-lagi dapat dihalau saja oleh Halim Sugeng saudara. Kembali Sugeng kapten kesebelasan ada Iqbal yang duduk sana nomor punggung 10 Andri Maulana lagi-lagi dapat dihalau saja oleh Agus Maroko saudara. Buka pelanggaran play on kembali ada Lian masih di sebelah sana Gambrono melakukan manuver serangan ada Ahmad Icang di sana saudara masih Icang putar putih bola maksudnya namun masih dapat dipatahkan saja kembali berdiri di sana putar putih bola Hamid pencetak gol dari sebelasan Ceker FC kerjasama dengan Icang umpan lambung saja ke depan Icang namun masih dapat ditepis saja dari goalkeeper lagi saudara. Manuver serangan dilakukan Ceker FC membahayakan. Namun lagi kandas. Lebaran ke dalam saja bagi sebelasan Ceker FC. Icang kerjasama dengan Sayid di sana. Kembali terjadi bola. Dan melakukan tendangan penjuru saja. Yang ketiga bagi sebelasan Ceker FC Gambrono. Begini bang. Nomor punggung 12 Sayid Abdullah akan melakukan saudara. Masih melancang-lancang Sayid. Pendek saja. Hamid yang jatuh di sana. Masih Hamid. Dibayang-bayangi. Kembali di sana. Masih Hamid. Ke belakang. Hamid. Ada Alim. Dan lambung saja. Sayid di sana. Lambung terbesar. Ada Firman Utina. Tendang langsung. Sudung langsung Firman Utina. Namun masih membentur goalkeeper Omen saudara. Lagi-lagi manuver serangan dilakukan oleh Ceker FC cukup membahayakan saudara.
Masih dibantu oleh goalkeeper. Kembali di sana, tendangan gawang lakukan sudah. Ada Syed Abdillah di sana, Alim Sugondo. Alas saja, looking ke depan. Berdiri di sana, kapten kesebelasan Hari Sucipto, saudara. Biarkan saja. Menarikan tendangan penjuru saja, saudara. Hakim garis. Anak penjuru. Kembali saudara. Belakangan jam salah satu pemain dari sebesar panti opsi lakukan sudah pergantian pemain Bapak Wasit dari kubu sebelasan panti opsi. Daryl nomor punggung 12 keluar, Adi nomor punggung 11 masuk. Lakukan sudah. Kiper serta musim lambung saja ke depan. Ada Rusi besar umpan terobosan ada Rusi maksudnya, namun berdiri dalam pintu tangguh dari sebelasan panti FC. Sugeng rayu terjadi direbut saja oleh Patrus. Patrus umpan terobosan depan Patrus. Icang yang duduk sana. Icang, apa yang terjadi? Ditepis saja saudara. Kembali tendangan dibelasi oleh Icang, saudara. Cukup membahayakan, namun masih ditepis saja dari goalkeeper. Amin, saudara. Kembali di sana, tendangan pemburu saja bagi kesebelasan striker FC Gamborono. Iya, dia mau ngomongin itu. Masih melancang-lancang, lakukan sudah ke depan. Ada Firman Utira di sana saudara, namun masih membetul salah satu pemain belakang ke sebelasan panti FC. Melakukan manuver serangan di sana. Ada Lian ke belakang, Lian ke depan, ada Rossi, Alim Sugondo, umpan terobosan ke depan maksudnya, namun masih berdiri di sana dalam pintu tangguh dari sebelasan panti FC. Umpan terobosan ke depan, siapa yang tutup sana saudara, namun berdiri di sana Haranto, Harahari maksudnya, kapten kesebelasan. Melarikan lemparan ke dalam saja. Bagung sebelasan Sekar FC Gamborono. Lakukan sudah ke depan. Ada Lian di sana. Kembali Alim Sugondo. Pelamakan dari sebelasan Elker Mania. Berdiri sana Ican. Namun goalkeeper cepat keluar untuk menyelamatkan Surya. Ada Cukung di sana. Kembali Iqbal. Iqbal Maulana. Kutak tutup bola. Ke belakang. Ada Ucing di sana. Umpan merobosan ke depan Ucing. Maksudnya Andre yang di sana, namun masih kandas di kaki pemain belakang dari sebelasan Seker FC. Kembali Seker FC menalo Lian. Lian kutak-kutik bola. Lian umpan pendek saja. Ada Badru di sana, tendang langsung. Shooting langsung Badru sedut, namun masih dapat ditangkap menggunakan goalkeeper Satomen Serora. Kembali lakukan sudah serangan gawang. Ada Agus Maroko. Alas saja Agus Maroko. Ini sana, dalam pintu tangguh dari sebelasan panti FC. Ada Iqbal Maulana, kecacaran untuk 14. Ardi maksudnya, masih Ardi. Tutur saja oleh Alim Sugeng, saudara. Ada Badrus, saudara, masih Badrus. Kembali terjadi perebutan. Nomor punggung 11, Adi. Kembali, masih ada sebelasan. Apa yang terjadi, saudara? Yang melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 5 Bimantara dan masih memberikan tendangan bebas saja bagi sebelasan panti FC. Skor masih belum berubah 1-0 bagi keunggulan tim Gamborono saudara. Lakukan sudah, beri di sana Alim Sugondo, umpan terobosan Icang Ahmad sendirian saudara. Icang di bayang nomor punggung 15 saudara. Ada Abdul maksudnya. Kembali Icang, masih Icang. Kutak-kutik bola Icang sendirian, umpan terobosan ke depan Icang. Maksudnya berdiri sana Lian saudara. Masih Lian ke belakang Badrus Sulik. Kembali masih Badrus. Kembali kutak-kutik bola Badrus. Kerjasama dengan Alim. Masih Alim, tendang langsung ke depan Alim. Namun masih menyambung di goalkeeper Omen saudara. Lagi-lagi selamatlah. Bola, mana dia bola?
Masjid waktunya habis. Masjid, masjid. Waktunya habis. Kembali suara. Tambahan lawan saja bagi kesuasan Panti FC. Tantangan melupakan bahwasannya besok sore tim tangguh dari timur yaitu Putra Petung akan berhadapan dengan PSTN Tangguh Wetan. Kembali ke ronde pertandingan suara. Masih ada kesuasan Panti FC melalui arti itu berbayang. Apa yang terjadi? Offset pertama Gora nomor 14 Ardi tenang terus saja bagus ulasan Camburano. Harus Cuto kapten ulasan. Lakukan sebuah hari, melambung saja ke depan, Lian yang duduk di sana, masih Lian, kutak-kutik bola Lian, kembali masih Lian, dan terobosan ke depan Lian, ada Sajid, ambilan sana suara, apa yang terjadi, pergantian menambah wasit, dari Seker FC, Adel Rossi nomor punggung 8 keluar, Erwin Gutara nomor punggung 31 masuk. Erwin Gutawa, pemain jangkung, disengaja didatangkan dari Persona Malang, memperkuat pada sore hari ini sore untuk menambah pertahanan dari Sekar FC Camberono. Kembali, lakukan sudah. Ada Erwin Gutawa di sana, kecacaman di tengah Ahmad Suara. Pendek saja, Alim Sugondo, masih Alim Sugondo, kecacaman Badrus, kembali dapat dicuri saja. Ada nomor pun sudah anggap Putra ke depan. Dari sana Ardi, masih Ardi. Kutak-kutik bola sudah ke belakang sana ada Haryadi. Kembali dapat dihalau saja saudara. Pemain belakang dari Cibasan, Seker FC. Apa yang terjadi saudara? Nomor punggung 6, Icak Ahmad. Dilanggar saja oleh nomor 8, Uping. Tendangan baru saja diberikan. Hari Sucipto akan melakukan bola. Ambilan cang-cang Hari. Kembali di sana Hari. Lakukan sudah, namun ke depan. Maksudnya Lian ditujuk sana saudara. Ada Sayyid Abdillah. Sayyid, umpan terobosan ke depan Sayyid. Namun masih melebar di goalkeeper Omen saudara. Kembali melakukan penangan gawang saja bagi klub belasan Panti FC. Dan jangan dilupakan bahwa tanda besok suri tim tangguh dari Besucan Suryadi akan berhadapan langsung dengan PSTL Tangguh Wetan yaitu Putra Petung saudara. Lakukan sudah. Lagi-lagi saudara terjadi offset saudara. Salah satu pemain yang selesai, Sekar FC lakukan sudah. Lampung saja menekan. Tangan. Tunjukkan seperti kita, saudara. Kembali, saudara. Berikan kartu kuning. Tukun. Lakukan sudah. Terobosan ke depan. Nomor punggung 8, 10 sana saudara. Ada Andre Maulana, masih Andre Maulana. Dibayang-bayangi Andre melewati satu pemain. Ada Ucing membantu di sana saudara. Masih Ucing, kutak-kutik bola. Dibayangi Alim Sukondo. Dihalau saja oleh Erwin Getawa saudara. Lagi-lagi melahirkan tendangan penjuru bagi kesebelasan Panti FC. Tendangan berdua akan lakukan Sugeng Abdullah Cang-Cang Sugeng Hermanto kapten kesebelasan. Lakukan sudah ke depan. Gol berbahaya.
apa yang terjadi sana. Heading saja pemain belakang dari sebelasan striker FC Kamburono. Skor masih belum berubah, 0-1 bagi keunggulan tim Soccer FC. Lakukan sudah. Kembali masih Firman Utina kerjasama dengan Ical Ahmad. Kembali sana ada Firman Utina sana kerjasama dengan Badris. Masih Badris. Tutup bola Badris. Masih Badris. Kembali sana Badris. Umpan terobosan di depan Badris. Hamid yang dicuri rupanya saudara. Hamid yang jadi perebutan nomor punggung 11. Masih Hamid. Terjadi eksplor rupanya saudara. Dan diberikan tendangan bebas saja bagi kubu sebelasan. Striker Aristi Gambirono. Di mana nomor punggung 77 Hamid akan melakukan tendangan eksekusi bebas. Tendangan bebas saudara. Masih ambil lancaran Chan Hamid. Pencetak gol pertama bagi kesebelasan Jakar FC. Berdiri di sana di depan mulut gawang. Omen. 1-2-3 pemain dari sebelasan Jakar FC lakukan sudah. Nomor baik saudara. Namun masih ditepis saja dari goalkeeper Omen saudara. Lagi-lagi terjadi tendangan penjuru bagi kesebelasan Jakar FC. Kembali saudara. Tendangan disuruh lakukan sudah. Ada Alif di sana. Namun masih menyamping di goalkeeper Omen. Tendangan gawang lagi sudah. Salah pengertian. Disuruh saja oleh Ican Ahmad. Masih Ican. Kotak putih bola Ican. Melebar ke belakang. Ada Erwin Butawa. Kerjasama dengan Alif Sugondo. Masih Alif Sugondo. Ke belakang Alif. Ada Arya di Sucipto di sana. Memainkan tempo saudara. Melebar. Tertuju saudara Lian di sana saudara. Masih Lian. Kutak-kutik bola maksudnya. Apa yang terjadi? On bola. Lebar gerakan saja bagi sebelasan Pantai FC. Ada Bimantara. Umpan terobosan ke depan. Ucing. Masih sebelasan Pantai FC. Melebar. Nomor punggung 9 di sana. Lagi-lagi dapat dipatahkan saja Agus Maroko. Bantu dari sebelasan Pantai FC. Sugeng Aryadi kembali. Masih dari sebelasan Pantai FC melakukan mana perserangan jatuh pertahanan. Umpan terobosan ke depan. Ada Angga Putra di sana. Umpan terobosan ke depan namun masih dapat dipatahkan saja. Ucing namun masih dapat dipatahkan saja oleh pemain belakang dari sebelasan Jakar FC. Ke depan sana Hamid sendirian. Hamid kotak kutik bola Hamid tipu halau saja oleh pemain 13 dari kebelasan Pantai FC Almir maksudnya. Kembali ada Lian. Masih Lian kerjasama sendirian. Lian masih Lian melewati satu pemain dari sebelasan Pantai FC. Lian kembali sana dapat dipatahkan saja saudara. Masih ada Agus Maroko. Firman Utina lagi-lagi saudara. Tidak ada pelanggaran saudara dilakukan oleh Ucing terhadap Firman Utina. Kembali saudara. Lakukan sudah ke depan. Masih dan sebelasan Jakar FC melakukan menabur serangan melalui Asi Sayyid Islam sana ke depan di sana belakang maksudnya. Angun lagi-lagi tandas di kaki pemain dari sebelasan Pantai FC. Ada Ardi, masih Ardi ke belakang. Ardi Sugeng Haryanto di sana. Masih Sugeng Haryanto melakukan manuver serangan. Kembali dapat dicuri saja saudara. Apa yang terjadi? Bapak Wasit, pergantian pemain dari kubu sebelasan Jakar FC. Ucang nomor punggung 26 keluar. Jepri nomor punggung 23 masuk. Kembali Jakar FC melakukan pergantian pemain seluruh. Menambah daya toprak
Kembali serang, umpan terobosan dilakukan oleh Hari. Ada empat terusnya saudara. Striker dari Silasan. Tendang langsung ke depan. Ada yang berlaku. Shooting langsung serang. Namun masih menyamping di goalkeeper. Amin. Kembali di tepi saja. Ada goalkeeper Amin. Dan melakukan tendangan berdiri bagi kubu sebelasan. Dan TFC. Tendang berdiri. Sayyid. Maksudnya. Hamid akan melakukan, lakukan sudah ke depan. Lian itu sudah, itu berbahaya. Lagi-lagi kandas di kaki. Tendang langsung. Klasi. Dan. Satu. Butuh motor bekas berkualitas? Eli Motor Bangsal Sari tempatnya. Melayani cash and credit dengan proses mudah dan cepat.